Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan pernyataan tak terduga, di mana pihaknya sudah memiliki daftar nama-nama kader partai yang disiapkan untuk pilkada tahun 2024. Tapi, Hasto menegaskan bahwa ada pengecualian terhadap nama Bobby Nasution agar tidak dicalonkan. Hasto menyebut termasuk kunjungan yang dilakukan Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo ke rumah Megawati pada hari ini untuk melaporkan nama-nama kader yang bakal dicalonkan. Dia menyebut pendaftaran pilkada di internal partai sudah dibuka. Seperti diketahui, Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, tiba-tiba mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. FX Rudi mengaku datang bersama anak cucunya untuk berfoto bersama Megawati. FX Rudi mengatakan baru hari ini mendatangi rumah Megawati. Dia berkelakar sedari kemarin yang datang menemui Megawati adalah sosok-sosok pejabat. Sebelumnya, pada lebaran hari pertama, Rabu 10 April, kediaman Megawati tampak didatangi beberapa tokoh. Mulai dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asyidike, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani.